dengan hukum pers. Menurut hukum pers, kalau ada satu peristiwa yang aktual seperti pemakaman Pak Habibie almarhum, tentu kalau dipotret dan disiarkan itu termasuk berita yang aktual. Dan kemudian apabila itu dikutip oleh yang lain dengan menyebutkan sumbernya yang jelas, maka karena ini berita aktual, itu di dalam jurnalistik, di dalam hukum pers diperbolehkan. Tetapi karena jurnalistik mengedepankan integritas dan kejujuran, harus disebut sumber dari mana dia dikutip.